Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita pada kali ini. Baiklah, pada kali ini saya ingin kongsikan cara-cara atau langkah-langkah awal menangani masalah cirit arnab. Okay, dalam banyak-banyak ekor tu ada seekor yang menghadapi masalah cirit. Baiklah, sebelum tu bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. Okey, di sini saya nak tunjuk cara-cara atau langkah awal menangani masalah cirit. Perkara pertama yang harus kita lakukan apabila melihat arnab itu cirit, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu mencuci di bahagian yang kotor tersebut. Okey, boleh tengok di sini cara-cara saya mencuci. Okey, saya letakkan di bawah air mengalir, jadi kita sapu dan bersihkan di bahagian yang basah, yang kotor terkena cirit tersebut. Baiklah, mengapa kita perlu mencuci tempat tersebut? Kita bimbang nanti arnab itu akan menjilat di bahagian yang kotor tersebut dan akan menambahkan lagi masalah kepada arnab tersebut. Jadi kita perlu cuci di tempat yang kotor tersebut. Baiklah, okey, kita cuci supaya ia betul-betul bersih. Okay, arnab ni dia ada 8 beradik, tapi yang lain semuanya okey. Jadi ada seekor ni saya tengok okey ada menghadapi masalah cirit. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita asingkan dahulu arnab ini. Kemudian kita cuci dengan air supaya ia bersih. Okay, setelah kita cuci seelok-eloknya, okay, kita lap dengan kain supaya tempat yang kita cuci tadi ia kering. Arnab ni biasanya kalau basah dia akan menjilat di tempat yang basah tersebut. Jadi kita perlu keringkan dan lap dengan kain yang bersih. Biasanya arnab yang cirit ni ada pelbagai penyebab, antaranya okey masalah pemakanan dan masalah tempat ya. Okey, kita boleh tengok kita dah cuci dah bersih. Lepas tu kita lap. Okey, boleh tengok okey arnab ni arnab jantan ya. Lepas kita lap dan kita perlu asingkan daripada arnab-arnab yang lain. Okay, baiklah, kita akan letakkan arnab itu seekor dia saja. Okay, jauh daripada kawan-kawan yang lain untuk merawat atau langkah-langkah awal yang perlu kita ambil. Jadi langkah awal tersebut, kita asingkan arnab tersebut dan kita jangan letak air kepada arnab tersebut. Okay, boleh tengok ya, saya asingkan. Okay, setelah kita asingkan, ia akan menjilat-jilat di tempat yang basah tersebut. Jadi kalau kita tidak cuci arnab tersebut, cuci kotoran tersebut, okay, dia akan terus menjilat. Kemungkinan okay, masalah cirit itu akan lebih teruk. Okay, ini langkah awal ya, sebelum kita memberi ubat. Saya cuba langkah ini dan kawan-kawan yang menghadapi masalah cirit arnab, okey, boleh cuba langkah ini. Diharapkan ianya berkesan sebelum kita memberikan sesuatu ubat atau langkah pencegahan yang lain. Baiklah, setelah kita asingkan, jadi saya tak letak makanan dan minuman pada arnab tersebut. Okey, kita biarkan ia kering dahulu. Okey, kemudian kita biarkan seketika dan saya akan mencari daun jambu.
jambu batu untuk diberikan kepada arnab tersebut. Okey, sebelum tu arnab ini, okey, kita boleh tengok najis dia. Ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi saya dah tengok, okey, ada satu yang lembab yang akan menyebabkan ia cirit. Jadi langkah awal yang saya ambil ialah kita cek, kita tengok di bahagian kemaluan tersebut, dia kotor ke tak. Okey, saya dah cari. Okey, ni daun jambu batu. Okey, kita akan beri makan kepada arnab tersebut sebagai langkah awal sebelum kita mendapatkan sesuatu ubat. Okey, jika langkah ini berkesan, jadi kita tak perlu lagi memberi ubat cirit kepada arnab. Okey, ni pokok daun jambu batu. Jadi kita perlu jemurkan seketika, okey, 1 jam atau 2 jam supaya daun itu kering. Okey, boleh tengok saya letak kat tempat panas. Okey, agak ia kering, kering sedikit. Jadi kita akan berikan kepada arnab tersebut untuk dimakan. Okey, sekarang kita akan bagikan arnab tersebut daun jambu. Okey, boleh tengok saya berikan daun jambu. Okey, kita boleh lihat dia makan ya. Baiklah, sebelum tu seeloknya kita buang najis di takungan tersebut. Okey, supaya kita dapat melihat najis yang baru, okey, dia masih cirit atau tidak. Okey, seeloknya kita buang ya najis tersebut. Okey, sekarang anak arnab tersebut sedang makan daun jambu batu supaya ciritnya berkurangan. Okey, daun jambu batu ni kita beri. Okey, biasanya ada yang rakan-rakan yang lain memberikan daun pisang. Jadi kat sini saya cuma berikan daun jambu batu. Jadi kita nak tengok keberkesanan langkah awal yang kita ambil ini. Okay, biarkan dia makan. Dan saya akan cucikan takungan tersebut. Dan kita, selepas kita cuci, kita letakkan semula. Okey, kita boleh tengok ya. Selepas 1 hari arnab ini, okey, kita boleh tengok, okey, masih tak ada cirit dah ha. Ha, kita boleh tengok, okey, bekas yang kita basuh tadi, cuci. Dan jadi arnab itu tidak menghadapi masalah cirit lagi. Ha, kita boleh angkat dia. Lepas tu kita tengok, okey, bersih ya. Ha, tidak menghadapi cirit lagi. Okey, tu pada malam hari kita tengok dia dah okey. Seterusnya kita tengok di bahagian takungan. Ha, kita nak tengok, okey, ni daun-daun jambu yang jatuh. Okey, kita tengok najis dia dah berketul-ketul semula. Okey, nampak gayanya langkah awal yang kita lakukan dengan memberi daun jambu batu ini memberi kesan yang baik kepada arnab tersebut. Ni masa ni kita tak bagi dia makan dan minum lagi ya. Kita boleh tengok takungan najis tersebut. Selepas 1 hari, okay, pada keesokan harinya baru kita berikan air kepada arnab tersebut. Okey, biasanya arnab yang menghadapi cirit ini, kita cuma beri sedikit air saja pada siang hari dan pada malam hari kita tidak berikan air ya. Seterusnya kita berikan makanan arnab kepada arnab tersebut. Biasanya makanan saya beri pada malam
dan air diberikan pada siang hari. Okey, air sedikit sahaja. Okey, seterusnya kita perhatikan arnab tersebut dalam masa 2 atau 3 hari. Okey, kalau dah okey, okey kita akan isi makanan itu seperti biasa. Baiklah, sekian sahaja perkongsian saya tentang langkah awal yang perlu diambil bagi menghadapi masalah arnab cirit. Semoga ia bermanfaat kepada kawan-kawan dan selamat mencuba. Sekian, terima kasih.